Ini bekas takungan air dipercayai pernah digunakan oleh Maryam untuk memandikan anaknya Isa yang masih kecil. Kedudukannya tidak jauh dari pokok Maryam. Bagaimanapun tiada pengesan bertulis mengenai peristiwa ini, namun ia tetap sebahagian peristiwa bersejarah pelarian seorang ibu mulia bersama bayi bakal pesuruh Allah. Kelahiran Isa al-Masih dipertikai kononnya Maryam melahirkan anak luar nikah. Dengan kuasa Allah, Isa yang masih merah itu mampu berkata-kata dan memberitahu orang ramai ibunya suci dan dirinya bakal utusan Allah, pemimpin Bani Israel. Sesungguhnya, Allah berkuasa mencipta Nabi Adam tanpa ibu dan bapa. Tidak mustahil Maryam hamil dengan kuasa Allah yang sama.